Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada owner Ten Light, iaitu peranti kelas pertengahan dengan rekaan takuk yang kecil. Ia didatangkan dengan skrin bersaiz 6.21 inci, chip Kirin 710, memori 3GB RAM dan menawarkan storan dalaman 32GB. Ia juga membawakan sokongan dual kamera 13 dan 2MP, kamera hadapan 24MP dan bateri berkapasiti 3400mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan tampilan peranti yang cukup menarik melalui kemasan berasaskan gradient di bahagian belakang. Cuma binaannya diperbuat daripada plastik membuatkan rekaannya terasa sedikit murah berbanding peranti pesaingnya yang lain. Ia juga dilihat mudah merangkap ke sancap jari, namun ia boleh dilindungi dengan aksesori silikon case yang disediakan. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas sancap jari dengan masa pembukaan peranti yang hampir pantas. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang juga dapat memberi tindak balas yang responsif seperti penggunaan pengimbas cap jari. Dari segi sambungan, ia masih menawarkan sambungan micro USB di bahagian bawah bersama-sama pembesar suara mono dan sambungan micro audio pada bahagian ini. Pada bahagian atas peranti, ia menempatkan slot dual SIM dengan membolehkan pengguna meletakkan kad micro SD pada ruang slot SIM kedua. Untuk rekaan hadapannya, ia membawakan paparan IPS LCD sebesar 6.21 inci bersama resolusi Full HD+. Paparannya kelihatan sangat baik dengan memberi pewarnaan yang terang bersama viewing angle yang luas. Ia turut diserikan dengan rekaan takuk yang kecil dengan membolehkan anda menyorokkan takuk ini melalui halaman display settings. Honor 10 Lite telah dijana dengan EMUI 9, iaitu antara muka yang dibina berasaskan sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia membawakan antara muka yang ceria seperti EMUI sebelum ini dengan kebolehan tema yang boleh dimuat turun. Apa yang terbaru pada EMUI kali ini, ia kini telah menyertakan fungsi digital balance bagi memudahkan pengguna memantau masa yang dihabiskan untuk suatu aplikasi. Ia juga masih menawarkan fungsi full screen gesture untuk memudahkan anda menuju ke aplikasi lain dan paparan home screen dengan mudah. Dari sudut prestasi, ia dijana dengan chip Kirin 710, iaitu chip yang sama digunakan pada Honor AX dan Huawei Nova 3i. Chip ini mampu menggalas tugasan harian dengan pantas, cuma pengurusan RAM pada peranti ini dilihat agak lemah. Aplikasi sering di-reload semula selepas anda membuka lebih 4 aplikasi, sekaligus memerlukan ia mengambil sedikit masa ketika mengaksesnya semula. Ia juga dapat memainkan permainan terkini seperti PUBG Mobile, cuma frame rate-nya kadangkala tidak begitu konsisten selain mudah memberi haba yang sedikit panas pada bahagian belakang peranti. Dari segi kupaan kamera, Honor 10 Lite hadir dengan sistem dual kamera menerusi sensor utama 13MP dan sensor kedua 2MP untuk kegunaan portrait mode. Dari segi hasil penggambarannya, ia dapat menghasilkan gambar yang terang melalui penggunaan aperture f1.8. Cuma keperincian imejnya dilihat sedikit soft selain memberi kupaan dynamic range yang berada pada tahap yang sederhana. Honor 10 Lite juga mempunyai fungsi night mode seperti yang ditawarkan pada Huawei Mate 20 Pro, namun hasilnya tidak begitu memuaskan. Ia terdapat kesan sharpening yang terlalu agresif dan warnanya juga kelihatan kusam berbanding mod penggambaran biasa. Dengan penggunaan dual kamera, ia membolehkan anda menggunakan fungsi portrait mode, namun kesan bokehnya kelihatan bercelaru apabila dilihat pada bahagian sisi subjek. Untuk kamera hadapan, ia masih memberi kesan softening yang ketara walaupun fungsi beautify telah dilaraskan pada angka kosong. Ia juga kadangkala terdapat kesan sharpening yang agresif, namun boleh dikurangkan apabila pengguna mengaktifkan fungsi portrait mode. Dari segi rakaman video, ia juga dilihat kurang memuaskan dengan memberi rakaman yang mudah bergegar atas ketiadaan sebarang persamaan image EIS. Dari segi ketahanan bateri, ia membawakan kapasiti bateri 3400mAh yang dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam 17 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak menyokong penyiasan pantas, namun dengan pengecas 10W yang disediakan, ia mampu mengecas peranti sekitar 2 jam 34 minit dari 0 hingga 100%. Secara keseluruhannya, Honor 10 Lite menawarkan sebuah peranti harian yang baik, cuma ia terdapat dua aspek yang kurang memuaskan, iaitu prestasi dan kupaan kamera. Ia dapat membuka aplikasi dengan pantas, namun pengurusan RAM-nya agak lemah sehingga membuatkan aplikasi dan tab di belakang tabir kerap di-reload semula selepas ia diakses. Kameranya juga dilihat kurang memuaskan dengan memberi gambar yang soft dan mempunyai dynamic range yang rendah
apabila dibandingkan dengan peranti sekelasnya seperti Xiaomi Redmi Note 5. Jadi dengan harga bermula RM749, perbaloikan anda membeli peranti ini. Sekiranya anda mengutamakan kamera dan prestasi, anda lebih disyorkan untuk menambah sedikit bajet anda dan mendapatkan Honor AX atau Huawei Y9 2019. Tetapi sekiranya bajet anda terhad kepada RM750 sahaja, Honor 10 Lab masih memberi kelebihan dari segi rekaan, skrin dan kupaian baterinya. Ia menawarkan rekaan yang menawan, skrin yang terang bersama ketahanan bateri yang mampu bertahan sepanjang hari. Ia juga dijana dengan sistem operasi Android terkini, membuatkannya antara sejumlah kecil peranti yang menyokong Android 9.0 Pie pada awal tahun 2019 ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Honor 10 Lite pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.